Dar. Dar, 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 dar. Nah. Oke, guys. Gadget channel balik maning, guys. Set, set, set. Halo guys, Kacet balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat-sehat selalu lur ya. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Ya lur, Kacet mau mendandani ini lur, memperbaiki ini lampu kepala ini lur. Kali ini Kacet memperbaiki ini lur. Oke lur, tetap semangat lur. Itu rusaknya apa kita cari tahu lur ya, tapi sudah dibagi tahu lur ya. Ini rusaknya hidup mati lur ya, hidup tapi kadang mati, hidup mati. Ini nggak ada batunya, saya kasih batu. Ini batu saya. Nah, ini batunya ada dua lur ya. Dikasih satu pun boleh, dua boleh lur. Ini paralel lur ya, bukan seri. Nah, kalau apa paralel itu main-main plus-plus. Nah itu ini dikasih dua boleh. Kalau seri nggak boleh dikasih satu lur ya. Mau dua satu di pusing balik lur. Nah ini on off-nya. Nah ini. Nah ini nggak hidup. Gak tahu di kabelnya atau di mananya lur ya. Ini nggak tahu lampu atau sensor ini. Oh hidup lur. Nah ini wah. Oh, mati hidup lur. Nah. Oh ini lur. Sudah jumpa ini lur. Kelihatannya di sini ha ini. Nah. Nah. Oke lur ya. Nah. Nah, sudah jumpa ini lor penyakitnya lor. Nah, hidup mati lor ya. Kalau dibuat goyang-goyang hidup mati lor. Oke, nah ini. Oke, kita obok-obok lor. Nah, ini kontrolnya belakang hidup. Ini hidup terus lor, gak perlu dimatikan. Nah nanti shot tempuk lagi rusak semua nanti lur. Kalau ini ada putus atau apa, kita cepat eksekusi sini aja lur ya. Nanti kalau kabelnya tempuk lagi semua rusak komponennya nanti. Kalau ada setrumnya lur. Nah. Atau putus atau di dalam sana lur ya, kita cek di dalam lur ya, di dalam sini kita cek lepas kah atau gimana, kita cek saja lur. Ya hidup mati, hidup mati lur ya. Dalamnya gitu lur ya. Nah ini. Ini ada murnya lur. Oh, ini sampai atas ini. Ini ada murnya juga. Oh ini pun ada murnya. Oh ini apa ini? Sensor ini ya berarti. Dua ini lampu buat sensor. Nah. Telur ya, nah itu
sudah jumpa penyakitnya, Lur. Lur, saya buka lampu sini, Lur. Enggak kelihatan, Lur. Nah, terang, Lur. Nih. Patut hidup mati, Lur ya. Hai. Nah. Lepas satu, Lur. Kabelnya. Yang di bagian mana sini ya? Ini tulisannya plus ini ya. Nah, ya lepas satu. Kenapa kok hidup mati ya? Lepas, Lur. Nah, kita doakan, Lur. Nah, ini lepas satu ini. Penyakitnya sudah jumpa lo ya. Ini goyang-goyang dia nyantol enggak itu. Ini kalau penyakitnya hanya ini saja nanti tenang, Lur ya. Enggak ada penyakit lain. Harap-harap doakan enggak ada penyakit lain, Lur. Ini saja kita sudah balik, Lur. Pakai sudah saya ini, andalan saya ini. Sudah tanpa itu, Lur ya. Sudah tanpa setrum. Pakai gas. Wah, pokok saya habis, Lur. Ini pakai gas saja, Lur ya. Nah, nanti tunggu sudah merah macam itu api mawa itu. Nah, nanti kalau sudah panas kita buat solder, Lur ya. Tunggu panas sedikit. Ini timahnya. Nanti kita tambah timah di sini. Tambah timah dulu. Hujan, Lur. Ini kaget pakai baju jaket, pakai ini adem, Lur. Sejuk. Sekarang musim hujan. Kita coba, Lur ya. Sudah boleh belum? Tunggu ini pun enggak lama juga, Lur ya. Macam solder juga lah. Agak-agak berapa menit nanti panas ya, sudah boleh buat solder, Lur. Sama kalau mau cepat panas ini dikuatkan, Lur ya. Nah, ini buat adjust ini gasnya ini. Nah, nah ini sudah panas ini. Sekejap saja panas ini. Keras, Lur. Ini susah nih kabel. Diam di situ ya, jangan jatuh. Oke, dah. Penyakitnya jumpa. Kalau penyakitnya gini saja itu senang dandan-dandan, Lur. Enggak terlalu rumit. Janji enggak ada penyakit lain, Lur ya. Oke, Lur, kita tunggu sejuk, adem. Oke, sudah adem, kita coba kembali, Lur. Tadi kalau tak cepat lepas takut ini pergi main plusnya sini jadi satu, ini komponennya jadi short nanti, Lur. Jadi tempuk. Sekarang sudah berani, Lur. Kita pasang kembali. Enggak usah ditutup, enggak apa-apa, Lur. Bagi on off-nya ini. Nah. Sudah berfungsi, Lur ya. Nah, ini saya matikan. Nah. Sudah boleh ini. Semua boleh. Ini enggak tahu ini sensor itu. Biasa kalau ada ini ada itu sensor. Tak sensor apa ini, Lur. Enggak berfungsi, Lur. Atau dipijet lama. Nah, betul, Lur. Ingat. Nah. Ini sensor gerak ini, Lur. Kalau ini mati sendiri kita ini kan. Nah. Dia hidup sendiri. Sekarang lampu kepala sudah banyak yang canggih gini, Lur ya. Ada sensornya gerak. Kalau matikan enggak usah di on off-nya sini, Lur ya. Pakai ini aja. Nah, sudah mati. Hidupkan kan di sini saja, Lur.
Nah, ini udah canggih lur ya. Kira model baru ini lur. Yang dulu-dulu belum ada ini lur. Sekarang sudah ada model ini lur. Pakai sensor ini saja. Nah, gak usah on off-nya, gak usah diputer lur. Caranya ini diputer, ditekan lama lur ya. Tekan lama baru ini berfungsi ini. Kalau matikan pun ingat juga gitulah. Nah, sekarang sudah gak berfungsi. Caranya dipijet, ditekan lama lur. Nah, baru berfungsi dia. Nah. Lur ya. Sudah boleh dipakai. Ini tinggal saya rapikan saja. Tapi kita coba cas dulu lur ya. Fungsi tak ini pun ada komponennya lur ya buat cas ini. Yang belakang sini kita coba cas. Kalau sudah berfungsi mananya oke semua. Nah, ini sudah kontrolnya hidup. Mananya casnya pun berfungsi lur ya. Ini sudah oke lah, sudah boleh dipakai lah ini. Nah, itu. Lur ya. Siapa tahu dulu ada punya lampu yang serupa ini atau lain lah. Enggak sama ini. Enggak ada sensornya macam ini atau jenis lain. Kalau rusaknya macam problem macam ini tadi ya coba cek dulu lur ya. Siapa tahu lepas saja kabelnya macam ini lur. Nanti disolder kembali saja sudah boleh dipakai ini lur. Ini pun apa? Kelihatannya pun masih boleh dipakai, masih bagus lah. Nah, ini lepas ini dia punya tutup, ini biasa ada tutupnya USB, ini ada tutupnya lur ya biar nggak masuk air ini. Tapi lubang sudah lepas ini tutupnya, tapi ini sudah boleh dipakai kembali sudah. Oke lur, ini tinggal saya rapikan saja. Nah, nanti saya modify biar nggak lepas lagi lah. Ini saya taruh lem, nanti ini saya taruh lem, itu lem bakar itu lur ya. Nah, ini kalau mau kuat taruh ini lur ya, biar nanti ketarik-tarik biar nggak lepas. Ini pun nggak tahu boleh kena tarik atau memang saudaranya yang lepas, nggak tahu lah. Nanti saya modifikasi itu lur biar tahan lama. Oke lur, semoga bermanfaat. Cukup segitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalam.